Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jer. Apa kabar? Semoga kita senantiasa sehat-sehat saja. Tidak kurang sesuatu apapun juga. Batuklah, kena corona, Jer. Semoga kita terselamatkan dari pandemi yang tak juga terbasmi-basmi ini, Jer, ya. Oke, Jer. Oh, kali ini Rumah Hitam Jer Channel RJC. Dan kita semua tentu senanglah mudah-mudahan ini kabar yang dihantarkan oleh RJC ini dari Kanda Raja Malik. Ya, Kanda Raja Malik ini di Pulau Penyengat. Ya, masih suriat dari Raja Haji Bismillah, Raja Ali Haji dan ya suriat Raja-Raja Melayu. Oke, Jer. Ternyata Jer, UAS Ustaz Abdul Somad itu sangat terpikat dengan Pulau Penyengat. Patutlah sengaja beliau menyempatkan diri hari ini Jumat 28 Mei 2021 datang ke Pulau Penyengat. Dan baru-baru ini UAS kan baru melangsungkan pernikahannya dan istrinya juga dibawa ke Pulau Penyengat. Ini UAS sangat terpikat dengan manuskrip-manuskrip yang tersimpan di perpustakaan Yayasan Kebudayaan Indra Sakti yang dikelola oleh Kanda Raja Malik. Ya, memang perpustakaan ini menyimpan sejarah panjang kerajaan Melayu, ya, sejak zaman dahulu kala, terutama setelah runtuhnya Melaka dan berkembangnya kerajaan setelahnya menjadi kerajaan Riau Lingga Johor, Johor Riau Lingga, Lingga Riau Lingga Johor. Ini banyak menyimpan sejarah yang juga sangat terkait dengan perkembangan Islam. Punya UAS sangat intens dan kita bisa saksikan nanti pesan UAS. Selain itu, UAS juga datang sengaja ziarah ke makam Raja Haji Bismillah dan keluarga makam keluarga diraja yang ada di Pulau Penyengat. Beliau juga menjadi khatib solat Jumat di Masjid Sultan Pulau Penyengat, Tanjung Pinang. Tapi untuk peristiwa di masjid kita tidak dapat dokumentasinya. Tapi alhamdulillah kita sudah dapat beberapa bagian penting termasuk dokumentasi foto-foto yang dikirim oleh Kanda Raja Malik. Terima kasih Kanda. Selama banyak cakap nanti kita tak tengok UAS lagi. Okey, simak Rumah Hitam Channel. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin thawaba ma qara'nahu min surati al-Fatiha wa suratil ikhlas wal mu'awwidhatain ila al-marhum Raja Haji Bismillah ibni Abdullah insala wa usulihi wa furu'ihi wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim wa afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghsilhum bil ma'i wal salji wal barad wa naqqihim min al-khataya kama yanqqihum al-abyadu min ad-danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa qihim min fitnatil qabri wa 'adhabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahrimna ba'lahum wa ghfir lana wa lahum wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان لا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران. السلام عليكم يا أهل الديار وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله المستقدمين والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم إنا نتوسل إليك بأوليائك الصالحين أن تيسر لنا أمورنا وتقضي حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
Yang ketujuh seni yang ketujuh di akwalin asna tentang masalah asna gigi wa maqala tu wahida itu maka faslun satu pasal berkalan di asna tentang pembahasan masalah gigi. Jadi jangan sangka anak-anak kita yang hafal Quran bahasa Arab hanya tahu jadi guru ngaji dia mesti jadi dokter spesialis dia baca ini. Jangan pikirkan Quran umat Islam, jangan pikirkan ilmu umat Islam. Nah, tidak belajar di fakultas kedokteran, belajar di fakultas ilmu sosial politik, dan basicnya mungkin dari masjid. Di masjid bukan menjadi kuat. Saya mengajak kepada seluruh sahabat-sahabat pencinta teologi mengkaji manuskrip Melayu, datanglah ke Pulau Penyengat, hormati adat istiadat, temui tokoh-tokoh adat, dan temui apa namanya kan tuan. Yayasan Kebudayaan Indra Saksi Pulau Penyengat, Pulau Riau, banyak menyimpan manuskrip-manuskrip klasik kepada kita kopi mulai dari Belanda, kaji, disertasi, tesis S2, PhD S3, bangkitkan yang lama, menyalurkan segala bakat kita dari bakat mengkaji manuskrip sampai ilmu pengobatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Jejer, itulah perjalanan puas di Pulau Penyengat. Pesannya tadi juga di perpustakaan Yayasan Kebudayaan Indra Sakti, bagaimana kita kembali mengenal, membaca kembali sejarah perkembangan Islam dari raja-raja, kerajaan-kerajaan lain juga di Pulau Penyengat. Tapi Pulau Penyengat ini menyengat dunia. Terima kasih Kanda Raja Malik dan semua kerabat Maitam Jer Channel, semoga berkenan dengan video yang dihantarkan oleh MGC dari Bengkel Tanjak Rumah Hitam yang menjadi studionya RJC yang objek itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.